Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan menjadi seorang peternak. Apalagi Melobi aja kamu enggak. Ya ampun, gimana sih Loli? Masanya Melobi sendiri jadi peternaknya, terus kamu jadi apa? Jadi bosnya dong katanya guys. Dia bilang jadi bosnya kocea. Terserah kamu deh. Oke guys, ini di episode kali ini Melobi dan Loli bersama Tok Tok. Nah Tok Tok ini adalah anak dari si Bonbon guys ya. Jadi si Bonbon ini punya anak yaitu Tok Tok, ayam petelur. Jadi di episode kali ini kita akan coba beternak ayam petelur guys. Nanti telur-telurnya bisa kita jual dan kita akan sukses. Apalagi yang sukses cuma kamu doang, Melobi hanya dapat telurnya aja. Jahat banget kamu Loli, bayangkan. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Like sampai 10.000 like lebih. Apa, jangan 10.000 like lebih, sampai 1 juta like lebih. Oke guys, kata si Loli like video kali ini nggak 1 juta like lebih ya. Share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa untuk di subscribe. Let's go Loli, kita mulai permainannya. Hai Bonbon, Melobi pinjam dulu anak kamu ya. Soalnya kita membutuhkan anaknya untuk bertelur guys ya. Apa yang kamu lakukan Loli? Apa kamu ingin mengendarainya? Jangan kocang, kamu dipatuh, hilang kepala kamu Loli. Ayo Loli, kita mulai permainannya. Nah di sini ada sebuah peternakan, kita akan membeli tempat ini guys ya. Soalnya tempat ini dijual. Let's go, kita beli. Dan rumahnya mana kocak? Kok kagak ada rumahnya, hilang Loli ya. Oh gitu, kita harus bangun dari awal. Apalagi cepat bekerja, jangan nyuruh-nyuruh gitu dong. Di sini kita berdua bosnya Loli kocak. Apa pokoknya Loli aja yang jadi bosnya, bener-bener ya. Oke, kita akan ikuti tutorialnya terlebih dahulu. Beli dropper telur. Nah kita beli. Oh itu dia Loli, dan ini dia telur pertama kita. Yeay, kita mendapatkannya. Gimana cara ngambilnya? Oh ini mungkin tekan Q. Oke kita ambil. Oh bener banget, kita udah dapat 3 telur guys. Yeay. Jadi kandang si Tok Tok ada di atas sana guys ya. Terus nanti telurnya akan jatuh, nanti kita bisa ambil di sini guys. Terus tanda panahnya kita disuruh mengarah ke sini guys ya. Oke ini apaan? Egginator. Maksudnya apa guys ya? Kita masukkan telurnya. Oh telurnya akan dimasukkan ke dalam box gitu, lalu dimasukkan ke dalam sini. Mungkin akan dijual Loli ya. Yeay, kita akan kaya raya. Apa kamu ajak kita berdua dong kocak? Kesel banget nih Melobi lama-lama. Masa Melobi yang kerja ya, Loli yang jadi sultan. Melobi cuma makan telur doang nih. Oke kita ambil telur-telurnya. Ayo telur sini, telur itu dia, kita mendapatkannya. Dan di sini monyetnya Melobi kasihan banget ya, hidungnya pengap nih kayaknya. Soalnya ketempel sama si Tok Tok. Si Tok Tok petok. Ayo Tok Tok terus bertelur, terus bertelur agar Melobi kaya raya. Dan sekarang kita masukkan telur kita di sini, lalu telurnya akan dikemas lagi menggunakan sistem robot gitu. Wah ini keren banget. Apalagi biasa aja. Ya ampun, bener-bener dah. Kenapa sih kamu gak pernah setuju dengan pendapatnya Melobi gitu kan? Apa Melobi norak? Melobi emosi banget. Keluar juga nih Melobi lama-lama dari game ya. Dan di sini ada normal ekop 2. Oke kita akan coba beli. Lalu di sini ada normal ekop 3. Dan di sini ada yang keempat. Ya uangnya Melobi udah gak cukup. Oh udah 3 kandang ayam kita. Yeay. Semakin banyak kandang ayam, semakin kaya nih kita. Apalagi cepat dikumpulkan telur-telurnya. Iya iya, kita akan ambil semuanya. Kamu ngapain di situ? Kamu emangnya mau bertelur juga? Apa jangan ejekin kamu? Ya ampun, cuma bercanda doang, kagak bisa. Kesel banget deh. Oke sekarang kita masukkan telur-telur ini ke sini lagi dan dicetak lagi. Ini cetakannya satisfying banget guys ya. Jadi diambil dari belakang Loli. Apa yang terjadi kocak? Ya dia meninggal. Loli tadi ingin mencuri telur ayam guys ya. Emangnya Melobi bisa digituin juga? Wow, asik banget ya, meninggoy tapi Melobi. Ternyata robotnya sensitif guys, dia kalau kerja nggak suka digangguin gitu ya. Dan Loli kamu kemana? Jangan, ya ampun keluar dari game. Baru aja Melobi bilang jangan keluar dari game, dia udah main keluar dari game aja nih. Hai Tok Tok, kamu gantiin Loli aja ya. Ayo Loli join buruan kocak, jangan kelamaan. Dan berikutnya kita beli lagi normal egg atau kandang ayamnya. Di sini ada green egg. Oke, wow telurnya warna hijau Loli. Lihat ini ada telur
berwarna hijau. Di sini ada masuk ke camp telur. Oke, apa yang terjadi? Melobi nggak bisa gerak gitu. Oh, di sini tempat ngumpulin telur-telurnya gitu, guys. Nah, kita ambil telurnya. Ini kayak nangkep bola gitu ya. Kita akan coba telurnya nggak boleh masuk ke kotak ini, guys ya. Kita sebagai penjaga gawangnya nih, coy. Sini kau. Ayo sini kau. Ya, gol lagi, kocak. Siapa nih yang jago main bola juga? Komentar di bawah, guys ya. Apa posisi kalian? Apakah jadi kiper atau gelandang? Komentar di bawah ya. Oh, itu dia si Loli. Hai, Loli. Ayo cepat sini. Nggak usah merayu-merayu kamu lagi ya. Kita masukkan telur-telurnya ke sini lagi. Kamu bawa apa tuh, Loli? Kamu bawa... Bawa apa, Loli? Ya ampun. Apa gitu si Tok-Tok-Tok-Tok? Kirain si Tok-Tok udah dipotong sama si Loli. Loli. Bukannya kamu pencinta ayam ya, Loli? Kenapa kamu masak ayamnya? Tega banget. Ini pasti temannya si Tok-Tok, guys ya. Kepalanya mana, Loli? Kepalanya mana? Apa kamu akan memakannya? Jangan, Loli. Tega banget Loli memakan ayam teman dari si Tok-Tok, guys ya. Dasar penjahat. Apel ini bukan daging ayam. Terus itu daging apa, kocak? Gak mungkin dong bukan daging ayam. Apa daging burung? Emangnya ada burung sebesar ini, kocak? Bener-bener deh. Jangan-jangan dia bohong lagi, guys ya. Kasian tuh Tok-Tok Loli. Dia trauma sepertinya melihat temannya dibakar. Loli jahat. Bener-bener dah. Tapi boleh minta gak, Loli? Kayaknya enak deh. Kata si Loli gak boleh. Ya ampun, pelit banget. Dan berikutnya di sini ada pink. Telurnya akan berwarna pink. Wow, banyak banget telurnya. Kita langsung kumpulkan semuanya. Nah, itu dia telur berwarna pinknya, guys. Kita ambil. Loli, kamu emangnya bisa masuk ke dalam, kocak? Bisa, guys. Dan di sini udah lantai 2. Ternyata kalau yang pink ada di lantai 2 ya. Terus yang hijau dan yang biasa ada di lantai 1. Kita bisa langsung ambil telur dari sini kayaknya, guys ya. Ayo telur keluar. Bisa, guys. Keren. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai jatuh di bawah sini, kocak. Dan sekarang kita masukkan telur-telur kita ke sini. Dan di sini ada peningkat kecepatan. Dan berikutnya di sini ada pohon pena. Ini apaan pohon pena? Silahkan kalian komen di bawah, guys ya. Buahnya kotak gitu, coy. Kayak buah-buahan di Minecraft aja ya. Dan berikutnya ada cloud egg. Bentar dulu, cloud egg, guys ya. Telur awan, kocak. Jangan-jangan ayamnya tinggal di kayangan lagi, Loli. Dan telurnya jatuh dari langit. Oke, kita akan coba beli. Dan ini dia, guys, telur awannya yang berwarna biru ini, guys ya. Biru langitnya, yang putih ceritanya awannya, guys. Unik banget coraknya. Dan selanjutnya di sini ada iron egg, guys ya, atau telur besi, kocak. Apel ini ada telurnya Iron Man. Bayangkan ya juga kayaknya. Kita akan coba beli aja ya. Uangnya Melobi kagak cukup, Loli. Apa Melobi miskin? Kamu kan bosnya, kocak. Kok bilang Melobi yang miskin? Bener-bener gak ada akhlak nih orang, guys ya. Dia kagak mau salah, Loli. Hati-hati. Nanti keluar dari game lagi. Awas aja kalau kamu keluar dari game. Rambutnya Loli hilang, kocak. Bayangkan. Dan Melobi tadi beli peningkat kecepatan 2, guys ya. Dan di sini ada kecepatan 3. Kita langsung beli juga. Dan berikutnya kita beli Iron Egg. Ayo, Loli. Loli, ya ampun, jangan bilang keluar dari game. Apa salah Melobi lagi, Loli? Apa Melobi ngejekin kamu gak ada rambut? Kan kamu tadi meninggoy, rambut kamu ngebak, sisa kepala kamu yang botak. Masa Melobi harus jelasin, kocak? Join buruan. Kagak usah banyak bicara lagi. Ini ayam Iron Man-nya udah bertelur, Loli. Melobi udah beli dan ini udah tingkat 3, guys ya. Ayam Iron Man ada di atas sana. Dan kira-kira seperti apa telur ayam Iron Man? Yang ini kayaknya, guys, yang ada hitam-hitamnya gitu. Kalau dilihat-lihat telurnya nggak seperti Iron Man, guys ya. Melainkan seperti kena pup ayam gitu kan. Bayangkan. Loli, 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 sini, Loli. Di sini ada rainbow egg. Berarti ayamnya pelangi nih, Loli ya. Oke, kita langsung beli pelangi telur. Ayo keluar, keluar, keluar. Itu dia, Loli. Pelangi telur. Apa kamu akan mengambilnya? Ambil aja, Loli, semau kamu. Ini kan masih banyak nih. Kita akan ambil, ambil, ambil. Dan sekarang kita jual, guys. Di sini ada peningkat karton. Karton kalau nggak salah boxnya itu, guys ya. Kita akan coba tambah. Jadi 12 kalau tadi 6. Nah, kalian lihat boxnya di sini jadi lebih besar gitu, guys ya. Dengan berbagai macam jenis telur. Ya ampun, Melobi diangkat lagi. Kata si Loli, rasain. Ya, Melobi meninggoy. Kamu nggak kasihan, Loli? Apa kamu malah bersyukur? Bayangkan. Ayo, Loli, ikuti Melobi sini, Loli. Jadi, guys, di sini Melobi udah rabbit 3 kali, guys ya. Soalnya game ini temanya kayak rabbit-rabbit juga. Jadi nanti ada tombol yang harus kita beli dan itu harus rabbit terlebih dahulu, guys ya. Oke, di sini ada toko pet dan kita akan masuk ke dalam. Nah, Melobi di sini udah mendapatkan 3 token pet. Kita akan coba langsung ngebeli petnya dan kita akan ambil, guys, menggunakan capit-capit. Melobi berhasil, guys.
guys, ini keberuntungan Melby. Pertama kalinya Melby menang game capit-capit kayak gini ya. Kalian pernah menang gak guys? Komentar di bawah ya. Dan ini dia telurnya guys, dia akan mengikuti Melby. Apalagi kamu pengen juga, tapi kan kamu belum ribet kocak apa. Pokoknya kamu pengen, iya nanti loli. Sabar dong, Melby kan sebagai peternak ayam, Melby harus memelihara ayamnya terlebih dahulu loli. Gak bisa langsung kamu ambil gitu aja, nanti ayamnya takutnya meninggoy. Jangan menghalangi, Melby lagi konsentrasi. Nah, Melby dapat lagi guys. Dan sekarang kita beli yang terakhir. Ayolah dapat yang ungu. Ya, dapat yang putih mulu guys. Sepertinya itu common ya. Wow, ditinggal sebentar aja telurnya langsung jadi banyak guys. Langsung kita ambil. Dan ini satisfying juga ngambil-ngambilin telur kayak gini. Apa Melby terlalu lebay beneran loli. Membuat Melby tenang gitu kan, gak mikirin kamu lagi. Dan berikutnya di sini ada peningkatan karton. Ya ampun, harganya mahal banget. Di sini kita akan tingkatkan kecepatannya. Ya, udah yang kelima aja nih. Uangnya Melby langsung tinggal dikit guys. Dan berikutnya di sini ada baik. Ini baik kapan? Ya, uangnya Melby kagak cukup. Di sini ada pohon baik, kita beli aja ya. Ini dia pohon baik hati. Dan di sini ada nuklir. Oh my mom, oh my mom. Tidak, ada bom nuklir guys. Ayam-ayamku, ayam-ayamku pasti meninggoy semuanya guys. Oke, nggak juga. Kita nggak meninggoy juga loli. Cuma kayak ada polusinya gitu guys ya. Ternyata nuklirnya gagal loli. Mungkin cuma prank doang. Wow, itu dia bom nuklirnya guys. Apakah di situ ada sesuatu? Dan si induk ayam bon-bon ini nggak meninggoy ya. Nah, ini dia bom nuklirnya yang ngeprank kita. Nggak meledak kocak, cuma ngeluarin polusi doang. Dan di sini ada unstable egg. Kita langsung beli aja. Melby nggak tahu artinya apa. Belajar bahasa Inggris. Iya loli, setiap Melby kagak tahu bahasa Inggrisnya apa, selalu aja ngejekin. Oh, ini yang teksturnya petir-petir loli. Wow, keren banget. Dan kalian lihat, ada petnya Melby sekarang. Dan ternyata petnya bekerja guys. Apa mereka pencuri telur? Enggak loli. Mereka ngumpulin telur-telurnya tuh, lihat. Lalu ditaruh di sini guys ya. Oh my mom. Jadi kita nggak perlu ngambil satu-satu lagi nih. Wah, ini benar-benar keren banget sih. Dan di sini ada musuh ayam 2000. Maksudnya gimana guys ya? Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Ini tombol nggak bisa dipencet juga. Dan sekarang kita langsung beli-beli aja telur-telur. Di sini ada gold egg loli. Seperti yang ada di dongeng-dongeng dong guys. Telur ayam emas. Ayo keluar telur ayam emas. Dia ada di lantai 4. Udah ada lantai 4-nya aja nih. Kandang ayam mewah banget ya. Telur emas. Ayo telur emas, mana telur emasnya? Oh, itu dia guys, telur emas. Apalagi kamu akan mengambilnya. Ambil aja loli semau kamu, karena telur emas ini akan ada selamanya. Dan berikutnya di sini ada different. Oke, telur goreng kocak. Bener gak sih bahasa Inggrisnya? Melby jadi malu nih kalau salah. Kita akan lihat telur ayam goreng. Wow, ada apinya loli. Ini mah telur lava gitu kan, bayangkan. Dan sekarang kita lihat hasilnya guys ya. Boom, itu dia. Bermacam-macam telur yang berasal dari semua ayam guys ya. Ayam di segala dunia, segala semesta, segala galaksi kocak. Di sini ada pena ayam. Oke, oh kandang ayam guys. Lihat totok, di situ ada saudara-saudara kamu. Hey loli, jangan mendekat. Jangan-jangan dia akan menculik ayam-ayam ini lagi dan akan menggorengnya. Jangan loli. Ini ayam terakhirnya Melby. Biarkan mereka hidup dengan damai. Dan berikutnya di sini ada lahan pertanian. Oh, ini ladang gandum. Dan di sini ada wortel juga guys ya. Dan di sini ada gagak. Ini apaan? Oh, orang-orangan sawah nih. Kenapa bukan lo? Jangan-jangan diejekin loli. Sekali diejekin dia marah keluar dari game, bete banget dah Melby. Di sini ada bals. Hey, oh ini dia guys gandumnya. Dan di sini ada roda barrow. Oh, ini adalah gerobak dorong guys. Di daerah kalian namanya apa? Kalau di daerah Melby namanya lori-lori. Apel mirip nama kamu. Melby nggak ngejekin kocak. Ini beneran di daerahnya Melby namanya lori-lori. Dan berikutnya di sini ada kincir angin, tapi uangnya Melby kagak cukup. Kita akan coba upgrade dulu kecepatannya, kecepatannya dan kecepatannya, dan uangnya Melby habis lagi. Oke, kalau gitu kita kumpulkan telur-telur ini lagi guys. Dan selanjutnya di sini ada Roblox egg atau telur Roblox. Kita akan melihatnya guys ya. Telur Roblox, mana nih telur Roblox? Telur Roblox yang mana loli? Apa masa Melby nggak lihat yang mana? Ayo tunjukkan kepada Melby loli, yang mana telur Roblox? Apakah kalian melihatnya? Oh, ini dia guys, telur Roblox. Tuh ada tulisan R-nya ya. Dan di sini ada Ruby egg. Kita langsung beli-beli aja semuanya kayaknya. Ya, uangnya Melby habis lagi. Dan berikutnya di sini ada peningkatan karton 2 dan sekarang jadi 18 guys. Ini besar banget boxnya, lihat tuh. Wow. Dan di sini ada bug-nya gitu ya. Box yang ini nggak hilang-hilang coy. Dan selanjutnya kita tingkatkan kartonnya lagi. Sekarang box
boxnya isinya 24 guys. Oh my mom, kita akan menjadi juragan telur. Yeay, jualan telur. Siapa nih yang suka makan telur? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Nah ini yang lebih maksud guys, game ini tentang rabbit-rabbit gitu ya. Ini membutuhkan 4 kali rabbit, kocak. Bayangkan, Melobi gak tau kalau ada 4 kali rabbit. Kirain yang terakhir itu 3 guys ya. Itu sebabnya Melobi rekaman saat udah 3 kali rabbit. Ternyata masih ada rabbit-rabbit yang lainnya. Oke, di sini ada bike. Ini apaan? Oh, ini sumur. Nah, di sini juga ada yang udah kebuka guys. Sebelumnya ini harus membutuhkan sekali rabbit gitu ya. Ini adalah tanah air. Ini apaan? Oh, ini tempat penyimpanan air gitu loh, Li. Dan di sini juga ada kincir angin. Ini kalau nggak salah harus 3 kali rabbit guys ya. Langsung kita beli. Yeay. Ada kincir anginnya. Ayo, Loli, kita naik ke atas. Wah, asik banget. Ya, Melobi jatuh didorong sama Loli. Jatuh banget nih si Loli. Kata si Loli, aku bosnya. Iya, kamu bosnya, terserah kamu Loli. Melobi akan menjadi tukang telur aja ya. Bener kan, tok tok petok. Dan di sini juga ada barnya, ini kandangnya guys. Wow, besar banget. Dan Loli terjebak di dalamnya guys. Bayangkan, Loli, apakah baik-baik saja? Loli, ayo bicara. Ini dia si Loli. Loli, kamu di mana? Gimana cara masuknya? Gak bisa dibuka pintunya guys ya. Dan dia malah keluar dari game, kocak. Jangan meraju. Oh, kamu gak meraju ya. Oh iya, satu-satunya cara harus keluar dari game. Gak juga harus keluar dari game. Reset karakter aja bisa, Loli. Apa, Melobi gak usah banyak bicara. Ya ampun. Ya, terserah kamu. Berikutnya di sini ada panen. Wow, keren banget. Ini mobil untuk memanen gandum gitu, guys ya. Dan di sini ada lahan pertanian. Oke, ini apa? Ada meriamnya juga, guys. Apakah kita bisa menggunakannya? Better than besos. Oke, pokoknya itulah, guys ya. Kita bisa dorong. Mungkin gak bisa juga. Ini meriam buat apa? Mungkin kalau kita udah rabbit lagi, mungkin ada sesuatu yang lain lagi guys ya. Dan mungkin kita bisa bertarung dengan ayam bosnya gitu kan. Soalnya di sini musuh ayam. Kira-kira apa? Silakan kalian komen di bawah guys ya. Dan mungkin kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Wow! Si Tok Tok udah jadi raksasa Loli. Dan ini siapa? Oh, ini anaknya si Tok Tok kayaknya Loli ya. Jadi ini dia si Tok Tok guys. Tok Tok sekarang menjadi raja ayam. Keren. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, karena Melobi udah membuat tempat peternakan ayam. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.